Wah. Suaranya lagi gak enak. Halo, balik lagi di channel Reksa Box Official, yang mana kita akan ngebuka si ini, ngebuka Hot Wheel, bukan ngebuka yang lain. Itu ngebuka Hot Wheel si 2023 Nissan Z ya. Ini pertama kalinya kita ngebuka Nissan Z, nggak tau lah, pokoknya Nissan Z aja lah yang enak. Dan warnanya biru. Kalau sebelumnya itu kalau nggak salah warnanya kuning sama warnanya putih ya, kuning sama putih yang ini. Tapi namanya masih Nissan Z Proto atau Nissan Z Proto lah. Nissan Z Proto, kalau ini udah ganti nama jadi 2023 Nissan Z. Soalnya ini muncul di case 2023, kalau nggak salah case B ya, kalau nggak salah ya. Oke, lanjut aja, ini warnanya biru gelap ya. Namanya nomor serinya 46/250, iya masih seri-seri awal berarti. Terus nama serinya Hot Wheel J Import atau Japan Import. Nomor serinya 3/10, warnanya biru kayak begini. Nama mobilnya 2023 Nissan Z Metal. Oke, bagian belakang ada ginian, nama mobil, nama seri, nomor seri, metal, SNI, dan barcode. Langsung kita buka aja. Ini kalau ngumpulin Nissan Z yang baru, maksudnya kayak Z Proto atau Z yang 2023 ini, serinya baru ada dikit ya, serinya, iya sih, apa ya, tipenya atau diecast-nya. Di Hot Wheel sendiri ya maksudnya. Baru ada yang warna kuning, warna putih, dan warna biru ini. Tapi yang warna kuning sama warna putih kita belum punya. Nemunya yang ini, jadi yang kita buka yang ini aja. Oke, ini kartnya. Dan ini mobilnya, kita keluarin dari plastiknya. Dan kayaknya kemajuan dah kameranya. Munduran dikit dah. Oke, cakep. Ini mobilnya. Polos sekali ya. Oke, dari bagian sini. Bannya depan belakang hitam, full hitam, pelek hitam, full hitam. Yang jelas depan belakang muter, ini tidak ada tampo apapun, polos. Ya lebih bagus begini sih. Lebih suka polosan daripada pakai tampo kalau mobil ginian sih. Tapi nggak tahu ke depannya gimana. Dan ada detail spion, cakep sih. Walaupun kecil ini. Tidak ada detail gagang pintu. Bagian depan ada detailing grill ya, grill sama sedikit ada, oh ini bukan body kit sih, ini udah bawaan maksudnya. Saya kira ini body kit tadinya, ternyata bukan, ini masih polosan. Detail lampu, detail logo, ini bagus, sangat bagus sih, cakep banget sih. Detailing lampu kanan kiri dan ada logo nih kecil, logo Nissan. Bagian atasnya ini polos di bagian kap mesin. Terus ini kacanya full ya, full, nggak ada frame tambahan di atas yang buat nambahin atau ya buat jadi atap lah. Ini full mika, di yang bagian atas juga mika, nggak ada besi lagi, jadi besi cuma sampai segini doang. Yang hitam full di atas ini dalam mika semua. Di bagian belakang tidak ada apa-apa, polos. Ini full mika, hitam. Oke, bagian samping sama, polos, bannya muter, depan belakang, spion. Terus ini apaan? Tangki bensin kayaknya di sini. Oh, bukan sih, nggak tahu ada kanan kiri, nggak tahu nih detailing apaan. Bagian belakang sangat bagus, sangat menarik, sangat keren. Ini knalpot dua kanan kiri. Detailing belakangnya, lampunya, lampu belakang merah ya, cakep. Terus ada logo Nissan juga sini. Cakep sih detailing belakangnya. Kayaknya lebih suka kalau mobil itu polosan tapi detailing lampunya dapat, daripada tamponya banyak atau stikernya banyak tapi detailingnya nggak dapat. Kecuali kalau dapat juga detailingnya gitu, kalau detailing lampunya. Jadi makin keren aja sih. Apalagi ya, bagian atas kacanya nih mika ya, full mika dark smoke tipenya. Bagian dalamnya hitam ya sepertinya, soalnya ini kacanya aja udah dark smoke, jadi nggak begitu kelihatan bagian dalamnya, kayaknya sih hitam ya.
Tidak ada spoiler nih, polosan, masih belum ada modifikasi apapun dari mobil ini, masih stok. Masih bawaan pabrik, semuanya masih stok lah ya, itu intinya. Oke, bagian bawah hitam full nih, warnanya hitam, hitam plastik ya. Terus ada nama mobil, made in Malaysia, Hot Wheel dan tahun pembuatan. Secara overall sih bagus ya. Saya suka aja sih sama mobil yang nggak terlalu banyak tampo tapi detail lampunya dapet, jadi kelihatan kalau ini tuh mobil ya. Tapi yang agak disayangkan sih warna ininya sih, warna peleknya aja sama ban warna hitam. Tapi itu sih selera ya, lagi-lagi. Tapi kalau misalnya suruh dirilis ya warna ini paling tepat sih. Tapi kalau misalnya suruh di custom, mungkin saya ganti warnanya bakal jadi chrome mungkin. Tapi kalau chrome sebenarnya agak aneh sih. Oh iya, bener, paling bener ya ini. Kalau pengen diganti ya sesuai selera kalian. Bisa diganti chrome, bisa ganti biru, bisa ganti warna putih, bisa ganti warna macam-macam sesuai selera kalian. Jadi menurut kalian gimana? Apakah udah ada yang ngoleksi ini? Ataukah kalian udah ada yang ngoleksi warna kuning dan putihnya yang sebelumnya? Menurut saya sih bagus ini. Ya mungkin bakal nyari sih yang warna kuning atau putih. Ya semoga aja masih ketemu ya. Oke, mungkin itu aja. Tulis pendapat kalian mengenai mobil ini, layakkah untuk dikoleksi atau tidak layak untuk dikoleksi. Mungkin itu aja, see you in the next video, goodbye. Cakep sih, mantap.